sudah rapat lagi tuh ya, sudah rapat kembali tuh, sudah nggak melembung lagi guys. Simple guys, caranya gampang sekali, mudah tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abizar Pasha. Nah, hari ini saya ini place di voice record saya ini baterainya kembung ya, ini tuh. Jadi enggak bisa rapet dia. Udah sering kali ini baterai-baterai kayak gini kembung. Terus jadi enggak bisa rapet. Pernah terjadi juga pada headset Bluetooth saya dan mikrofon wireless saya juga. Seperti ini baterainya kembung, jadi nggak bisa rapet. Kita buka dulu guys. Nah, ini USB audio record ini ya, voice record. Jadi saya kalau pakai live streaming itu dipakai untuk record ke mixer ini. Nah, ini baterainya kembung, jadi nggak bisa rapet ya guys, kelihatan ya. Bisa rapet nih. Ini sebenarnya sangat mudah untuk mengatasi ini ya. Dari beberapa kali yang sudah saya lakukan itu sangat mudah caranya mengatasi baterai kecil kembung seperti ini. Ini berlaku juga untuk baterai-baterai atau handphone ya. Kadang-kadang ada yang seperti ini kembung dia ya, bunting ya baterainya ini. Kembung karena memang sudah faktor usia juga. Jadi caranya itu sangat mudah dan sangat simpel. Nah, untuk mengatasi baterai kembung seperti ini caranya sangat mudah ya, gampang banget sekali, mudah. Ini baterai saya udah sering kayak gini nih, baterai ini. Yang pertama kita siapkan adalah hanya 10 jarum, jarum jahit atau jarum pentul atau peniti ya, atau peniti ya, pokoknya yang ujungnya runcing seperti inilah. Bisa jarum, bisa jarum pentul atau bisa peniti. Nah, untuk mengempeskan ini kita tinggal tusuk saja di bagian salah satu bagiannya ya, supaya anginnya keluar. Ini yang bikin kembung sebenarnya angin ini ya. Nah, ini sudah kempes dia. Tuh. Sudah kempes anginnya. Tuh. Nah, sekarang kita coba pasang ya. Apakah dia masih apakah dia masih belum muat? Kebalik. Ini ada tombolnya di sini, teman-teman. Dia ada tombol di on off nya di sini, di baterai charging untuk record, voice record. Bisa juga untuk saya gunakan, kalau di ini saya gunakan untuk record audio live musik. Semoga bisa ya. Nah, sudah rapat lagi tuh ya, sudah rapat kembali tuh, sudah nggak melembung lagi guys. Simple guys, caranya gampang sekali, mudah tuh. Jadi kalau ada baterai kembung, biasanya baterai yang kecil-kecil ini ada di Bluetooth headset ya, atau di radio-radio yang kecil, atau juga baterai handphone itu kadang juga suka melembung seperti ini. Biasanya baterai tanam itu kalau udah melembung, handphone akan terangkat casingnya kayak tadi ini baterainya. Oke, cukup sekian. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.